Shalom teman-teman. Shalom. Kita bersyukur bisa datang tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berkati kita semua. Semua bisa datang ke tempat ini dengan selamat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, tolong berkati supaya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyatukan hati kita. Kita memujikan nama Tuhan. Small cut.
lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus,
Kita mau lebih dalam lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati supaya kita bisa semangat memuji nama-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri teman-teman. Kita memuji nama Tuhan. Raya, pencipta alam semesta.
yang percaya kasihnya tidak akan habis bagi kita, katakan amin. Seperti doa gereja kita tahun ini ya teman-teman, kita harus bangkit jadi pemenang. Jika kita ingin jadi pemenang teman-teman, kita harus berusaha lebih baik dan lebih lagi kepada Tuhan. Mari sama-sama kita masuk ke dalam penyembahan teman-teman. Haleluya. Tak terbatas
Katakan haleluya, haleluya. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya kami ada Tuhan di tempat ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tapi karena kemurahan. Tapi karena kasih-Mu. Karena perkenanan-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu TAG di tempat ini memiliki telinga seorang murid untuk mendengar Tuhan firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu. Berkati setiap hati kami, biarlah Tuhan Engkau hadir di setiap hati kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Sebelum duduk, boleh kasih tos kanan-kiri, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Oke, silakan duduk teman-teman. Semuanya shalom. Wah, kurang semangat nih, shalom. Sekali lagi yang di belakang, shalom. Oke, puji Tuhan, bersyukur rasanya kita masih dikasih kesempatan ya sama Tuhan di bulan Januari ini. Di tanggal berapa hari ini teman-teman? Tanggal berapa? 2023, tanggal berapa? 14? 15. Oke, hari ini teman-teman kita mau sharing firman Tuhan. Teman-teman tahu gak temanya apa ya yang udah diumumin nih minggu lalu? Apa? Harap-harap cemas. Nah ini kita akan lihat ya. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang dikaitkan dengan kecemasan. Hari ini teman-teman pernah atau sedang mengalami gak rasa cemas? Boleh tunjuk tangan yang mengalami rasa cemas? Dua orang aja. Yang di belakang? Pasti dong, karena rasa cemas itu secara psikologis, secara emosi memang normal ya. Nah tapi hari ini yang kita bahas, cemas yang berlebihan itu bagaimana kak? Kemudian kalau dalam Tuhan itu boleh cemas gak ya kak? Nah harapannya Kak Bita nih hari ini teman-teman semua boleh simpan dulu handphonenya. Karena nanti ada timenya, ada waktunya kalau Kak Bita suruh scan yang di layar boleh dibuka. Tapi kalau Kak Bita lagi sharing, kakak-kakak yang lagi sharing, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita itu pasti ya setiap orang itu mengalami rasa cemas, deg-degan, gimana ya masa depanku. Nah ini nih, sejauh mana sih kita cemas gitu ya, boleh gak cemas gitu ya. Kemudian berserah kepada siapa, boleh next selanjutnya ya yang ini. Selanjutnya, nah kecemasan seperti yang mungkin sedang teman-teman hadapi gitu ya, masa-masa remaja, masa-masa udah mau masuk dewasa, mungkin ada rasa takut, wah masa depanku gimana ya kak, kuliahku bagaimana ya kak, nah boleh next selanjutnya. Terus kemudian, duh gimana ya kak orang tuaku seperti ini, orang tuaku seperti itu. Selanjutnya Kak Bita mau teman-teman boleh buka handphonenya, pasti ada kamera. Kita mau scan barcode yang ada di sini. Oke, di scan dulu. Nah ini Kak Bita mau kaitkan gitu ya firman Tuhan hari ini dengan sedikit ilmu psikologi, sedikit. Oke, di scan sudah buka semuanya? Yang sudah bilang amin. Amin, oke. Nah, kalau udah kita balik lagi ini kak ke slide sebelumnya. Ya agak ribet ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Hari ini Kak Bita mau bertanya ke teman-teman semua. Karena nanti di scan ini teman-teman akan menjawab. Dan tidak ada yang tahu ya. Maksudnya tidak ada yang tahu apa yang teman-teman jawab. Kak Bita pengen teman-teman jujur gitu. Minggu-minggu ini atau di tahun 2023 ini di Januari atau bahkan dari tahun sebelumnya, apa yang teman-teman sedang rasai gitu ya, rasakan. Rasa cemas apa yang teman-teman pikirkan sampai detik ini. Boleh diklik, boleh jawab jujur. Karena tidak ada yang tahu, tenang aja. Tidak ada yang tahu itu si A atau itu kak siapa yang jawab. Kakak-kakak yang lain juga boleh ya menjawab ya biar ada gambaran. Nah ini kita langsung aja buka slide-nya untuk melihat jawaban apa yang sudah teman-teman ketik. Oke? Boleh langsung dijawab jujur ya teman-teman ya, tenang di sini tidak ada pembenaran atau tidak ada yang salah. Teman-teman boleh jawab jujur, apa sih yang sedang teman-teman khawatirkan atau dirasa kayak aduh ini kepikiran banget Kak Bita, aku masih cemas banget sama
permasalahan keluargaku atau permasalahan kuliahku dan lain-lainnya. Oke, sudah ada di layar? Kalau sudah masuk, boleh ditampilin. Nah, teman-teman udah pada jawab? Oke, kalau mungkin malu gitu ya temennya lihat, boleh jawab sendiri gitu ya, ditutup gitu handphonenya. Biar gak ketahuan apa yang sedang teman-teman rasakan. Nah, mungkin sembari teman-teman jawab, setiap kita pasti memiliki rasa cemas, itu normal. Rasa cemas, contoh nih Kak Bita, misalnya mau membawakan firman Tuhan, pasti ada rasa deg-degan gitu ya, deg-degan. Tapi bukan sekedar itu aja nih teman-teman, rasa cemas itu ternyata luas, banyak banget indikatornya. Nah, ini udah ada yang jawab ya, kita lihat yang ada di layar. Cemas nih Kak, permasalahan kuliah, kemudian cemas juga karena kekurangan ekonomi, nilai ulangan, penampilan, itu normal ya, penampilan, kuliah, kemudian cemas masalah persahabatan, karena memang masa-masanya teman-teman ini, masa perkembangan ya Kak Icil ya, pertemanan gitu ya, takut nilai turun, manage waktu, kesalahan di masa lalu yang terbawa sampai hari ini, apa yang teman-teman lakukan di masa lalu, mungkin teman-teman overthinking gitu ya, aduh nanti gimana ya. Kemudian ada lagi tuh, dikejar deadline tugas, saya takut ujian praktek, pasangan, nilai ulangan, future ke masa depan, takut turun naik gitu ya, turun ranking, cemas gak bisa capai cita-cita, dan lain-lainnya. Ini Kak Bita apresiasi dulu teman-teman yang sudah jawab, teman-teman yang rasakan, mungkin ada yang di layar serupa sama teman-teman rasakan, yang mungkin kakak-kakak di sini juga rasakan ya, masa depan gimana ya Tuhan ya, katanya 2023 ini tahun yang gelap. Lalu apa yang harus kulakukan di tahun 2023, mumpung masih Januari. Maka dari itu teman-teman hari ini sama-sama kita mau belajar ya. Di sini sama-sama belajar, Kak Bita juga masih belajar, kakak-kakak lainnya juga masih belajar. Oke, itu ya tadi jawabannya, terima kasih masih banyak terus yang jawab. Nanti Kak Bita baca sesuatu, boleh lanjut ke slide-nya Kak Bita. Oke, boleh disimpan lagi HP-nya teman-teman. Luar biasa, itu yang teman-teman rasain ya, cemas. Mungkin ada yang tadi, ini Kak Bita gak tahu ya, mungkin tadi ada yang mager ke gereja. Duh, malas banget aku ke gereja hari ini. Mana banyak pikiran, sekolah tugasku belum selesai. Aduh, malas banget ketemu si A, si B. Mungkin ada yang merasakan seperti itu. Cemas, tadi nyanyi haleluya, kakak-kakak OL-nya mimpin, tapi mungkin ada yang dalam hati mikir, duh gimana ya besok, gimana ya keluargaku. Aduh, papa mama berantem terus, ekonomi keluargaku gimana ya, besok mau makan apa ya, bayar uang sekolah gimana ya. Itu yang teman-teman rasain. Nah, ini dia kecemasan. Ini sering dan bahkan terjadi setiap harinya. Kita tidak bisa mengelak, wah aku gak cemas kok, hidupku santai aja. Tidak mungkin itu ya, wahai teman-temanku, tidak mungkin. Mau itu pendeta, presiden, kita, anak sekolahan, pasti mengalami rasa cemas. Selanjutnya Kak, nah ini dia. Teman-teman harus tahu dulu nih mungkin, kecemasan itu apa ya Kak ya? Apakah kecemasan itu sebatas rasa khawatir Kak? Atau kecemasan itu sebatas rasa deg-degan kalau misalnya kita mau nampil di depan kelas? Pasti ya, yang pernah deg-degan mau nampil di depan kelas mungkin presentasi tunjuk tangan dong. Atau semuanya percaya diri semua, wah pasti dong ya ada rasa deg-degan. Mau nampil depan kelas tuh rasanya keringetan. Yang pernah keringetan siapa? Yang tiba-tiba sakit perut, ada? Ada? Nah kita akan bahas ya. Nah ini sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Kak Bita mau kasih tahu teman-teman nih. Kalau berdasarkan American Psychological Association, kecemasan itu adalah keadaan emosi yang muncul ketika teman-teman ini sedang stres atau rasanya tidak mengenakan atau ada perasaan yang tidak nyaman, kemudian ada perasaan tegang, pikiran, jantung berdebar-debar. Jadi intinya secara kognitif iya, secara fisik iya, berpengaruh ya, berpengaruh. Dan itu nanti akan mempengaruhi aktivitas kita lainnya, itu dia kecemasan. Nah ini Kak Bita gak masukin di layar, indikator kecemasan itu ternyata banyak banget teman-teman ya. Mulai dari ada yang susah tidur, ada yang di sini pernah susah tidur karena memikirkan sesuatu atau memikirkan pelajaran kuliah gitu ya, teman, sahabat, orang tua. Kemudian rasa sakit perut, pusing, mual-mual, pernah? Jujur pernah ya, itu secara
somatik namanya. Kemudian jantung berdebar, mual, susah makan, dan lain-lain. Itu dia kecemasan yang secara umum. Nanti kita akan bahas gimana ya Kak anak-anak Tuhan ini, apakah masih boleh cemas atau gimana Kak gitu ya. Nah boleh next selanjutnya Kak. Itu dia kecemasan yang sudah mengerti mungkin arti kecemasan boleh katakan haleluya. Haleluya, oke. Sudah nangkep ya kecemasan itu seperti apa. Nah ini dia, cemas berlebihan Kak. Secara dunia kita tuh pasti tadi yang teman-teman bilang mual, deg-degan, tangannya berkeringat, tidak konsentrasi. Nah ini, jadi ini pasti kalau teman-teman yang saat ini tidak konsentrasi berarti sedang memikirkan sesuatu. Oke, ini karena masih ada yang ngobrol ya. Mungkin ngobrol ke temannya, iya aku cemas. Nah, kalau Kak Bita bilang konsentrasi, seperti apa jawabannya? Deng, tak deng. Masih ingat gak itu ya? Konsentrasi. Sekali lagi, konsentrasi. Jadi kalau nanti Kak Bita lihat dari depan ada yang ngobrol, ada yang buka HP, Kak Bita langsung tepuk konsentrasi biar teman-teman konsen. Bisa jadi teman-teman sedang merasakan kecemasan atau ada yang dipikirkan, makanya nih teman-teman kurang fokus. Jadi sebentar aja kita dengarkan firman Tuhan biar sama-sama belajar. Nah secara duniawi tadi teman-teman sudah ada yang jujur pernah keringetan Kak, ada yang kepikiran Kak, terus jatuhnya stres ya. Depresi itu kalau sudah berat banget, wah jangan sampai ya teman-teman ya. Ada yang sering overthinking kalau boleh jujur, yang sering overthinking malam-malam gitu ya kalau tidur mau tutup mata tiba-tiba kepikiran zrat, tiba-tiba kepikiran ini jadinya susah tidur. Itu ya teman-teman ya secara duniawi itu yang kita rasakan kalau kita sedang cemas berlebihan atau kita sedang khawatir. Akhirnya kita jadi salah mengambil keputusan, kita menjadi rendah diri, dan lain-lainnya. Itu dampaknya ya, efeknya. Nah, akhirnya juga nih kita anak-anak Tuhan ketika kita cemas, khawatir, akhirnya apa? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sering ya kayak gitu ya, karena kita cemas, pakai cara duniawi. Nah, ini mungkin sering terjadi dan mungkin, Kak Bita juga pernah merasakannya. Deg-degan karena dulu ujian ya sekolah, akhirnya apa? Mengandalkan kekuatan sendiri. Nanya teman, akhirnya percayanya bukan ke diri sendiri tapi percaya sama teman. Kayak gitu, kalau kita cemas, khawatir, kita akhirnya mengandalkan kekuatan kita sendiri lagi. Bukan kekuatan yang daripada Tuhan. Kemudian lupa sama Tuhan kita. Ya, kadang kita tadi ada yang, tadi slide-nya teman-teman jawab itu banyak banget yang khawatir masa depan, khawatir bagaimana perkuliahannya, khawatir masalah keluarga. Kadang kita kalau cemas secara manusiawi itu kita lupa ternyata kita tuh punya Tuhan yang luar biasa. Kalau 2023 kita sering dengar ya kakak-kakak mentor, kemudian kalau dari doa pagi, tahun 2023 ini tahun untuk apa teman-teman? Bangkit dan jadilah pemenang, bangkit dan jadilah pemenang. Tapi Kak, kita masih sering cemas Kak. Boleh next selanjutnya Kak. Emangnya cemas itu boleh gak ya Kak? Nah, cemas sama dengan hal yang wajar. Karena kita setiap kita memiliki emosi. Setiap kita memiliki emosi. Stres juga kan mungkin berawal dari cemas. Kemudian lama-lama kita jadi kepikiran, lama-lama bisa jadi stres. Tapi tenang teman-teman, stres itu ada dua. Ada yang berguna dan yang tidak, ada yang eustress dan distress. Di sini Kak Bita, mumpung teman-teman juga masih muda nih ya, kita mau merubah paradigma kita. Cemasnya anak-anak Tuhan itu bukan yang distress, tapi yang eustress. Artinya apa? Kecemasan yang kita rasakan adalah sesuatu yang membuat kita mau maju untuk melangkah dan mencoba lagi, mencoba dan mengandalkan Tuhan. Nah, sama-sama kita mau buka 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, kalau tadi mungkin pertanyaannya, Kak, cemas itu normal enggak ya? Wajar enggak ya? Lalu apa yang tidak boleh gitu ya di dalam kecemasan? Nah, itu sudah ada ayatnya di layar. Kita mau sama-sama baca dengan semangat yang luar biasa ya, teman-teman ya. Oke. 1 2 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi teman-teman, kalau kita takut berarti itu bukan dari
Kak, tapi kita harus takut akan Tuhan, Kak. Tapi kita harus hormat pada orang tua, Kak. Nah, jadi di sini maksudnya adalah roh atau apa yang kita rasakan ketika teman-teman cemas akan sesuatu, teman-teman harus ingat, oh, ini bukan dari Tuhan ini. Ini berarti ini ada si jahat ini ya yang mempengaruhi pikiranku. Untuk aku takut akan masa depanku, takut akan sekolahku, sahabatku, penampilan, dan lain-lain. Seperti apa yang tadi sudah teman-teman jawab ya di link yang ada. Nah, boleh selanjutnya Kak? Kemudian kita harus menyadari bahwasanya manusia itu terbatas ya. Iya dong Kak, kita terbatas, kita kan masih manusia, aku kan masih umur segini Kak, jadi aku masih ada keterbatasan. Nah itu mungkin yang teman-teman pikirkan ya. Aduh Kak Bita, aku nih kayak gini aja, keluargaku ada masalah, aku banyak pikiran, cemas Kak, khawatir. Nah teman-teman harus ingat tadi ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Ingat, oh iya ya Kak ya, tadi Kakak bilang roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Nah yang harus kita ingat adalah kita memang terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Mungkin teman-teman sering menggunakan akal dan pemikirannya teman-teman ya. Wah gak bisa Kak aku seperti ini. Aku gak mungkin punya masa depan yang baik. Nah itu pemikiran dari manusia. Ya, aku gak mungkin kuliah Kak. Ke ekonomi keluarga ku aja seperti ini. Aku gak mungkin 10 besar lagi Kak. Gitu ya. Karena itu pemikiran kita sendiri. Tapi ada sesuatu yang di luar batasan kita. Di luar pemikiran manusia. Yaitu kuasa. Kuasa siapa? Tuhan. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi. Memang menghadapi remaja-remaja, teenagers memang sangat-sangat excited gitu ya. Untuk ngobrol ke teman, menceritakan. Aku tuh sedang seperti ini, tapi kita balik lagi ya ke firman Tuhan. Nah, lalu Kak caranya gimana belajar berharap sama Tuhan? Oke. Harapan, nah Kak Bita mau tanya dulu ya satu-satu nih, Kak Bita mau tunjuk. Tunjuk siapa ya? Deg-degan gak? Deg-degan ya? Itu manusia. Nah, kita mau tanya dulu. Harapan itu apa ya? Berharap itu apa? Kak Bita mau tanya Gracia dulu nih. Wah, yang paling depan aja, nanti siap-siap yang di belakang. Gracia, menurut kamu berharap atau harapan atau berharap itu apa sih pengertiannya? Coba mikir dulu ya, berharap itu apa ya kira-kira ya? Apa kira-kira menurut pemikirannya Gracia? Apa nih, coba. Miracle. Berharap itu apa? Oke. Katanya menginginkan sesuatu untuk di masa yang akan datang gitu ya. Benar ya, berharap atau angan-angan, keinginan. Di sini kita mau belajar berharap sama Tuhan itu gimana Kak caranya? Wong aku gak lihat kok, aku gak lihat sesuatu. Tapi susah lah Kak mau percaya sama seseorang tapi aku gak lihat. Nah itu yang mau kita sama-sama dapatkan hari ini. Suatu rema yang akan kita ingat. Selanjutnya Kak. Nah ini dia yang harus jadi reminder buat kita, sama-sama kita mau buka 1 Korintus 10 ayat 13. Ini yang harus jadi kita ingat, yang harus jadi pegangan kita di masa-masa muda kita, mempersiapkan masa perkembangan selanjutnya, ini yang harus kita pegang di dalam Tuhan ya. Oke kita sama-sama baca ya, Kak Bita minta tolong nih biar semuanya sama-sama ingat, harus diperkata. Kan harus sama-sama kita imani. Mari kita baca 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini yang teman-teman harus jadi pegangan. Ketika teman-teman nanti mungkin nanti malam atau teman-teman masa-masa kecemasan, teman-teman harus ingat, oh iya ya, firman kemarin 1 Korintus 10 ayat 13, apa yang aku hadapi hari ini, saat ini
pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Walau teman-teman merasa gak kuat lagi aku Tuhan, gak sanggup lagi. Tapi teman-teman ingat ini yang Kak Bita merahin ada tulisannya. Sebab Allah itu Allah yang setia, Allah yang setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ketika kamu dicobai, ketika teman-teman menghadapi suatu masalah, ketika kita percaya, Tuhan itu memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janjinya firman Tuhan, bukan janjinya manusia. Ya. Kalau kita berharap sama manusia, contoh yang simpelnya, kita berharap sama manusia, jawaban nomor dua apa? Kita tuh berharap sama manusia, jawabannya bisa salah ya. Wah, ternyata pas kita lihat hasil ujian kita, 20 gitu ya. Wah, ini gara-gara si B nih, gara-gara si Joko ini nilaiku B. Kita berharapnya sama manusia, kita mengandalkan kekuatan manusia atau mengandalkan pemikiran kita. Tapi kalau kita pakai kekuatannya Tuhan, berharap sama Tuhan, berserah. Setelah berserah jangan menyerah gitu ya, tapi berusaha. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Karena ini firman Tuhan loh. Apa yang kita hadapi saat ini bukan pencobaan, maksudnya tidak melebihi kekuatan kita. Dari mana Kak Bita tahu gitu ya? Nah, Kak Bita akan sedikit menceritakan, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan pastinya. Yang mungkin saat itu Kak Bita sedang berada di usia-usianya kalian. Nah, ini Kak Bita sudah sering berulang-ulang mungkin yang menceritakannya. Dulu Kak Bita kan asalnya dari mana? Ada yang masih ingat? Dari Riau ya. Dulu Kak Bita tuh pemikirannya, udah kuliahnya di kotanya Kak Bita aja, di Riau aja. Kak Bita juga gak terlalu berharap yang kuliah-kuliah yang seperti apa. Karena dulu cita-cita Kak Bita tuh cuma satu. Cita-cita Kak Bita tuh cuma jadi dokter dulu ceritanya gitu ya. Ketika Kak Bita gak dapat jawaban itu, Kak Bita akhirnya cemas akan masa depan. Tiap malam ya teman-teman Kak Bita nangis. Wah, ini makanya batasan kecemasan itu gak boleh berlarut-larut ya. Gak boleh berlarut-larut. Tapi untungnya waktu itu Kak Bita baca dan dengarkan pujian Tuhan. Dulu lagunya gini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi teman-teman ini mungkin jadi suatu kunci juga. Ketika teman-teman lagi galau, lagi cemas, jangan dengerin lagu Tapi dengerin lagu yang menguatkan. Kadang kan kita suka galau ya, dengerinnya lagu Viera, lagunya lagu yang galau gitu ya, yang buat melo makin nangis gitu ya. Tapi coba teman-teman cari tuh ya di YouTube atau cari firman Tuhan, buka Alkitab yang menguatkan kita gitu ya, itu caranya. Jadi teman-teman bukan lari kepada dunia tapi lari kepada firman Tuhan. Nah, lanjut lagi kesaksiannya Kak Bita. Jadi ketika Kak Bita dengar, konsentrasi. Oke, kita fokus dulu. Ketika Kak Bita dengar waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di situ Kak Bita belajar untuk beriman dan berharap sama Tuhan. Tuhan itu siapanya kita sih? Sahabat, Bapa, Pencipta. Yes. Kita itu harus ingat, kita ini child of God gitu ya, anaknya Tuhan. Gak mungkin dong, Bapak kita secara duniawi aja atau orang tua kita tidak mungkin meninggalkan anaknya gitu ya. Apalagi Tuhan. Tuhan tidak mungkin membuat masa depan kita stuck di situ. Ketika anaknya belajar berharap sama Tuhan, ketika anaknya berserah sama Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Akhirnya singkat cerita teman-teman, Kak Bita di situ bangkit, Kak Bita cari firman Tuhan, cari Tuhan dulu, kemudian berusaha. Singkat cerita Kak Bita sampai sekarang puji Tuhan dapat beasiswa 100% di Surabaya di UM. Itu karena kemurahan Tuhan. Dan sampai detik ini Kak Bita juga percaya. Ketika Kak Bita lulus gitu ya. Ini kan Kak Bita puji Tuhan sudah selesai kuliahnya. Kak Bita mungkin secara manusia mikir, Tuhan aku mau kerja di mana ya? Atau aku mau lanjut kuliah ya Tuhan? Itu manusiawi kalau kita bertanya-tanya gimana ya? Tapi yang tidak normal itu ketika kita overthinking berbulan-bulan, berhari-hari tanpa berjuang. Intinya Kak Bita mau bersaksi sini, Tuhan tidak akan meninggalkan anaknya. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya. Pasti Tuhan membuat masa depan kita tuh indah. Indah di masa, di waktu-waktu yang waktunya Tuhan. Nah, boleh selanjutnya? Oke, nah itu kalau belajar berharap ya, 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Nah, memasuki 2023 nih Kak, kita mau sama-sama belajar berharap penuh sama Tuhan, karena katanya tahun ini tahun yang gelap. Tapi kata Bapak Ibu Gembala, kata kakak-kakak mentor, tahun ini kita harus bangkit dan jadi
pemenang. Lalu gimana kak caranya? Kita mau buka Ulangan 31 ayat 6. Nah ini tidak ada di layar, jadi teman-teman harus membuka ya. Ulangan 31 ayat ke-6. Ulangan 31 ayat 6. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oh sudah pada dapat ya. Oke, sama-sama kita baca ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Nah, firman Tuhan ini iya dan amin. Menguatkan setiap kita teman-teman. Tadi udah kita baca 1 Korintus. Iya ya, apa yang kuhadapi hari ini tuh tidak melebihi kekuatanku. Pasti Tuhan buka jalan. Memasuki 2023 yang katanya gelap ini, teman-teman harus juga berpegang sama firman Tuhan. Iya ya Tuhan ya, kita gak boleh lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi mengandalkan Tuhan. Kak Bita juga belajar, terus belajar ya teman-teman. Karena manusia itu ada up and down. Up and down, up and down. Makanya kita perlu komunitas yang benar-benar saling menguatkan, perlu kakak-kakak mentor. Di sini yang udah join Genkom Junior boleh tunjuk tangan. Nah, harapannya teman-teman yang lain juga bisa bergabung. Jadi kita punya keluarga baru yang saling menguatkan ketika kita down, kita bangkit lagi. Nah, ini firman Tuhan yang ada tadi teman-teman sudah baca menjadi pegangan kita. Ketika kita memasuki 2023, kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan pemikiran kita. Nah, next slide Kak. Tapi Kak Bita, kalau enggak sesuai ekspektasi kita itu gimana Kak? Wah ini gambarnya siapa? Mbappe ya. Nah minggu lalu Kak Michael March itu bawa timnya Messi Argentina. Timnya menang ya. Ternyata hari ini Kak Bita bawa timnya Mbappe nih. Dia menang atau kalah kemarin? Ternyata tidak sesuai ekspektasinya ya. Tidak sesuai ekspektasinya. Jadi gimana Kak? Kalau nanti kita udah berharap sama Tuhan, kalau Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tapi Kak kalau gak sesuai ekspektasi itu gimana? Kita mau sama-sama baca Yesaya 40 ayat 31. Nah, kenapa Kak Bita banyak banget ayatnya? Karena biar teman-teman itu percaya, bukan dari omongannya Kak Bita, tapi ini firman Tuhan sendiri loh yang bilang. Yesaya 40 ayat 31, kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Oke. Nah, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Walaupun teman-teman nanti di pertengahan tahun 2023 teman-teman mungkin ada kegagalan. Ada yang tidak sesuai dengan ekspektasinya teman-teman. Teman-teman harus ingat juga. Teman-teman harus ingat bahwasanya teman-teman itu bagaikan burung raja. Burung raja wali itu emangnya gimana Kak? Kenapa enggak kayak burung Garuda? Kenapa enggak kayak burung merpati Kak yang tulus? Wah, nah kita boleh like selanjutnya. Kak Bita mau nunjukin kenapa firman Tuhan itu kita tuh bagaikan burung raja wali Kak Bita. Wah, teman-teman lihat ini burung apa? Burung raja wali ya. Burung raja wali ini terkuat loh teman-teman. Ini Kak Bita cari sampai cari loh. Cari sumbernya tuh lumayan banyak ya. Burung raja wali itu burung terkuat, tingginya mencapai 90. Maksudnya ini kayaknya Kak Bita salah ya. 90 meter tinggi. Kemudian bentangan sayapnya 2 meter. Tidak seperti burung-burung lainnya. Nah matanya itu tajam 4 sampai 8 kali lebih tajam dari burung-burung lainnya. Nah next slide Kak. Burung raja wali ini ibaratnya ini burung yang sangat-sangat kuat. Kuat banget. Dia melatih anaknya itu dia buat sarang yang tinggi. Kemudian untuk mengajari anaknya terbang. Si induknya raja wali ini menghancurkan sarangnya biar anak-anaknya jatuh tidak nyaman, biar anak-anaknya belajar mengepakkan sayapnya. Itu ibunya, induknya Raja Wali ya. Makanya kita lihat kalau burung Raja Wali itu kenapa bisa terbangnya tinggi-tinggi? Karena itu si induknya ini mengajarkan anaknya membuat sarangnya itu tidak nyaman. Mungkin itu yang kita hadapi ya teman-teman. Kita merasa tidak nyaman, merasa tidak cemas. Itu Tuhan mengajarkan kita untuk lebih kuat. Menghadapi permasalahan yang mungkin lebih besar nanti ke depannya. Ketika teman-teman hari ini dihadapkan oleh permasalahan A, ingat teman-teman itu kita ini di dunia ibaratkan lagi sekolah.
Kelas 1 ujiannya gampang, membaca, menulis, perkalian. Kelas 2 naik level lagi, dan seterusnya. Jadi ibaratkan burung rajawali gitu ya teman-teman. Terbang tinggi, Tuhan itu ibarat induknya. Induknya Raja Wali, kadang sarangnya kita tuh dihancurin dikit-dikit gitu ya. Digesek, maksudnya digoyang-goyang dikit-dikit. Biar anaknya itu tidak berada di zona nyaman. Kadang kita sudah nyaman, kita gak mau berusaha. Kita gak mau berjuang lagi. Kita nyaman dengan keadaan kita saat ini. Tapi apapun yang tadi teman-teman sudah jawab di layar, kecemasan yang teman-teman hadapi itu, ingat aja firman Tuhan hari ini. Kita tuh walaupun kita down, tidak sesuai ekspektasi, tapi kekuatan kita tuh ibarat burung Raja Wali yang tetap kuat di dalam Tuhan. Selanjutnya Kak. Nah, intinya teman-teman mungkin kita merasa, hari ini yang kuhadapi, udahlah Kak, hidupku gini-gini aja. Kayaknya masa depanku tidak cerah. Wah, itu pemandangan kita ya. Tapi firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 7, ini Kak Bita bacakan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman Tuhan yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kalau Tuhan ya teman-teman sudah ngeset goalnya, maksudnya membuat tujuan dalam hidup kita ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Nah, ini mungkin firmannya panjang, nanti dilanjutkan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Kalau kita membahas gitu ya, boleh next selanjutnya Kak? Nah, kita tidak membahas gimana jemaat di Philadelphia. Nah itu nanti gitu ya. Tapi kita mau belajar, Kak Bita tuh sampai baca, emangnya jemaat di Philadelphia itu gimana Tuhan? Kenapa Tuhan dia bisa melakukan kehendak-Mu hingga hatinya Tuhan itu tertuju sama jemaat-jemaat di sana? Ternyata selain kita berharap sama Tuhan, si diri kita juga harus memberi ucapan syukur kepada Tuhan. Melalui apa DNA gereja kita? Doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Dari usianya kalian saat ini, terserah nanti teman-teman kalian mungkin bilang, kamu sok suci banget ke gereja terus, kamu gitu aja berdoa. Tidak, kita anak-anak Tuhan ini adalah anak-anak yang berbeda. Anaknya Tuhan Yesus. Kita harus di tahun 2023 ini, selain tadi 1 Korintus 10 ayat 13, selain firman Tuhan yang tadi, kita harus juga melakukan kehendak Bapa pada zamannya kita ini. Zamannya kita ini mungkin happy-happy Kak, have fun. Tapi kita anak yang berbeda. Doa, pujian, penyembahan, memegang firman Tuhan, kemudian bangkit dan menjadi pemenang. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaannya Kak Bita, tadi udah dijawab sama yang di depan mengenai pengharapan. Ini ayat terakhir sebelum kita tutup. Nah, teman-teman boleh naik. Ini Ibrani 6 ayat 19. Terkait harapan ya, pengharapan. Kak Bita akan baca Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kadang cemas itu mempengaruhi fisik, kemudian jiwa kita. Jiwa kita yang tidak tenang. Tapi dalam firman Tuhan, Tuhan ngajarin pengharapan itu ibarat sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke tabir. Mungkin teman-teman gak ngerti Kak, iki opo ya, sauh itu apa, kemudian dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu apa. Nih, harapan kita ke Tuhan ibaratkan jangkar. Teman-teman tahu jangkar di kapal-kapal itu ya, ketika dilabuhkan, ketika diletakkan, artinya kita bersandar bukan sama kita, tapi kepada Tuhan. Tuhan agar kita kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Jadi teman-teman, ketika teman-teman berharapnya sama Tuhan, bukan manusia, teman-teman sedang belajar menyerahkan, mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan, setiap kecemasan yang teman-teman hadapi hari ini. Sehingga pengharapan kita itu sebenarnya hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Oke, boleh kita semuanya siapkan hati kita? Firman Tuhan hari ini mungkin dari awal tadi ya tentang kecemasan. Kak Bita tadi lihat ya, baca yang teman-teman hadapi itu sangat-sangat relate ya. Yang tadi teman-teman sudah munculin di layar, boleh ditampilin lagi Kak? Yang tadi teman-teman rasakan, cemas masa depan, cemas akan penampilan. Tapi ketika kita punya suar, kita punya sauh, kita punya jangkar yang kita letakkan kepada Tuhan. Ibaratkan karang yang keras itu Tuhan Yesus yang kita tempel gitu ya. Kita berharapnya sama Tuhan, bersandar sama Tuhan.
kecemasan yang kita rasakan itu menjadi kekuatan. Mungkin itu kelemahan, tapi itu bakal menjadi kekuatannya kita. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Ingat itu teman-teman. Mungkin ini jawabannya teman-teman tadi, Kak Bita jadi flashback gitu ya, Kak Bita jadi ingat masa-masa yang Kak Bita mungkin sedang ada di masa remaja. Kak Bita mungkin cemas saat itu, ya sama nih. Mungkin cemas, boleh dibesarin Kak, cemas biaya sekolah, cemas masa depan, cemas ranking, cemas masalah keluarga, keuangan. Ini tadi jawabannya teman-teman. Apapun setiap hati kalian yang mungkin teman-teman rasakan hari ini kecemasan itu, ingat firman Tuhan yang tadi sudah kita sama-sama bahas. Kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Kita ibarat burung rajawali yang terbang tinggi. Kita mau angkat pujian, kita mau sama-sama fokus. Ayo teman-teman tutup matanya, kita mau angkat pujian. Haleluya Tuhan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Mau itu permasalahan kalian kecil, besar, kecemasan yang hari ini mungkin kalian masih ada di hati kalian, Tuhan yang tahu, kakak-kakak gak tahu apa yang sedang hari ini kalian hadapi kecemasan itu, tapi kita mau belajar beriman. Kita bagai Raja Wali yang terbang dengan kekuatannya Tuhan. Terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan. Mari hari ini kita mau belajar menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Saat ku bersama dia, tiada yang mustahil. Bagi dia ku kan terbang tinggi. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas. Haleluya. Mari teman-teman kita mau angkat pujian dengan iman. Kita bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Haleluya Yesus. Saat ku bersama dia, tiada yang mustahil. Mustahil teman-teman, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita menyerahkan setiap kecemasan kita, kekhawatiran kita, kita berharap sama Tuhan dan bukan berharap sama pemikiran kita, bukan berharap sama manusia, bukan berharap sama keadaan kita, keadaan orang tua kita saat ini. Yang kita perlu belajar di tahun 2023 ini untuk bangkit dan menjadi pemenang, kita perlu sandaran yaitu Tuhan. Jangkar yang kuat, kita perlu bersandar kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berhenti, mungkin hari ini stop di sini Kak Bita menyampaikan sharingnya. Tapi ayatnya Tuhan ini iya dan amin selama-lamanya sehingga teman-teman itu bisa kuat. Apapun yang nanti teman-teman hadapi di masa depan, di hari-hari kedepannya. Ketika teman-teman berharap melihat firmannya Tuhan, teman-teman akan bisa keluar menjadi pemenang. Teman-teman bisa bangkit melewati segala kecemasan yang teman-teman hari ini hadapi. Mari lebih lagi kita katakan, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita hari ini Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami ya Bapa.
Tuhan, kita juga memberikan persembahan. Tolong berkati supaya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hai teens, berikut informasi di Aero Generation dalam sepekan. Hello teens, bagi kalian yang berusia 12-17 tahun, ikutilah ibadah di Aero Generation Imlek Edition, Minggu 22 Januari 2023 pada pukul 9 pagi. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Kak Dina Kamagi dari SCC dengan tema POV They Love You, bertempat di gedung Youth Center lantai 2. Bagi kalian yang berusia 12-17 tahun, ikutilah Gencom Junior diadakan setiap hari Selasa pukul 6:30 malam. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Thank you for your attention and God bless you.
TikTok lewat rekening BCA, rekening BCA ya, gitu, atau Goshen sama Goshen Blessing. Blessing, Goshen Blessing. Oke. Okay. Okay. Kita mau ngapain nih Kak abis gini? Kita mau menyapa dulu ini Kak, yang yeah, di YouTube dulu deh. Iya, yeah, kita nyapa teman-teman yang lagi live streaming di YouTube. Shalom. Kita menunggu kedatangan kalian yeah, minggu depan. Oke, okay. Dan kita juga mau nyapa nih teman-teman yes, baru kita yang hadir di yang sini. Yang baru datang hari yeah, ini di The Era Generation. Kita ucapkan. Ada satu oh, kayaknya. Oh, ada satu ya Kak? Ya, ada, oh, satu. Ada satu. Siapa? Siapa ini? Boleh? Boleh, yang baru gak hadir. Gak apa-apa kok. Yang baru hadir minggu ini. Silakan. Nampaknya masih malu-malu nih Kak. Oh ya, mungkin masih malu-malu nih Kak. Malu, ya. Yaudah kita langsung ucapin aja ya. Ya, kita sambil aja. Ya, welcome to TAG. Welcome. Okay. Tapi kita belum selesai nih Kak. Ya, pengumuman sudah. Nyapa jemaat online sudah. Nyapa jemaat baru sudah. Sekarang mau ngapain nih Kak abis gini? Kita mau main games. Iya, kita mau main games. Biar gak ngantuk ya. Iya, biar gak ngantuk juga iya, kan. Terus nah, ini juga melatih konsentrasi kita. Mm-mm. Yuk, semuanya bisa bangkit berdiri. Berdiri. Biar seru nih Kak, biar gak, ya, biar gak ngantuk. Iya, mungkin kepalanya bisa digini-giniin dulu. Tangannya digini-giniin dulu biar gak... biar enggak oh, jadi pemanasan gitu ya kayaknya. Enggak, ya, kita enggak akan workout kok di sini. Nah, cara nama permainannya adalah gajah, semut, cacing dan ular. Iya. Nah, setiap Kakak ngomong gajah, gajah. Kalian ngomong besar dan gerakannya kayak gini. Besar gini. Ayo coba, gajah. Gajah. Sambil ngomong. Sambil ngomong. Besar. Ya. Kalau yang semut? Semut. Kecil. Kalau yang ular itu panjang, cacing itu pendek. Bisa ya? Bisa. Coba-coba nih Kak. Ayo coba ya. Iya. Gajah. Ular. Cacing. Ular. Panjang. Semut. Masih terlalu gampang nih Kak. Iya. Gimana kalau kita ganti challenge-nya? Iya. Kalau gajah masih besar, tapi gerakannya kecil. Semut. Semut. Kecil tapi gerakannya besar. Ular panjang tapi gerakannya pendek. Cacing pendek tapi gerakannya panjang. Iya. Biar melatih konsentrasi juga. Ya, dicoba dulu Kak, dicoba dulu. Coba ya. Mm-mm. Gajah. Cacing. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek ya Kak ya. Semut. Nah, ayo, ayo, ayo. Semut kecil besar. Semut kecil. Ya. Ular. Waduh, ada yang panjang waduh. Iya, pendek atau panjang ularnya. Gajah. Ular. Kayak mereka lagi ini deh. Ada yang panjang, ada yang pendek, panjang, ada yang pendek gitu ya. Semut. Ular. Ular. Waduh, kurang cepet nih Kak, kurang cepet. Kurang cepet ya. Gajah. Semut. Gajah. Ular. Semut. Bingung semua jadinya ya. Cacing. Sekali lagi. Aduh, kaget. Ular. Semut. Ular. Cacing. Waduh, lah kecil ada yang pendek, kecil semut dong. Lagi-lagi, lima terakhir ya. Gajah. Ular. Waduh, cacing. Cacing kecil. Semut. Terakhir ya. Cacing. Waduh. Kayak perlu lebih konsentrasi nih Kak ya. Tapi udah lebih baik kan, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Silahkan mungkin bisa duduk. Nah, sekian pengumuman dan games dari Kak Kristen dan Kak Dodo hari ini. Kita ucapkan thank you, God bless you, God bless and see you. See you minggu depan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Kami tahu bahwa kami bukan dipenuhi oleh kecemasan, oleh ketakutan. Karena ada Tuhan. Coba pegang hati kalian dan berkata, Tuhan, Engkau ada dalam hatiku. Segala kecemasanku, mungkin aku ditinggal oleh teman-temanku. Mungkin aku tidak dianggap oleh teman-teman. Aku khawatir, aku gak punya uang untuk esok. Aku khawatir karena aku tidak cantik, aku tidak cakep. Tapi mulai hari ini aku berkata kepada diriku, aku berharga di mata Tuhan. Jangan lihat kekuranganmu. Itu akan membuat engkau cemas. Jangan lihat penampilan fisikmu. Itu akan membuat engkau menjadi kalah. Tapi lihatlah bahwa engkau diciptakan dengan unik oleh Tuhan. Hanya satu di dalam dunia ini yang memiliki. Hanya engkau. Tidak ada yang lain. Kekuranganmu bagi Tuhan adalah keunikan dari Tuhan. Setiap kita diciptakan berbeda. Perbedaan itu jangan membuat engkau menjadi cemas. Perbedaan itu jangan membuat engkau berkata, oh, kenapa aku tidak cantik. Saya mau katakan bahwa engkau luar biasa. Allah menciptakan engkau dengan luar biasa. Allah menenun engkau dengan luar biasa, adik-adikku. Allah menenun engkau. Dia pencipta yang luar biasa. Kalau engkau memiliki warna kulit yang tidak sama, berbeda. Tapi percayalah, Allah membuat engkau dengan unik, dengan luar biasa. Jangan lihat orang kiri kananmu, tapi coba pandang Tuhan. Terima kasih untuk fisikku, Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Aku belajar untuk tidak khawatir tentang penampilanku. Aku akan belajar untuk tidak khawatir tentang masa depanku Tuhan. Karena engkau Bapa. Yuk. Adik-adik engkau tahu bahwa engkau memiliki Bapa yang luar biasa. Yaitu Bapa di sorga. Jadi ketika engkau berada dalam situasi yang sedih, ingatlah akan Bapa. Bercakap-cakap ngomong, Tuhan, Abba, aku ini lagi susah. Aku ini sedang dibuling oleh teman. Tolong, tolong saya Tuhan. Tolong. Tolong. Terima kasih Tuhan. Mari jamah kami semua. Kami bukan generasi-generasi yang cemas. Kami bukan orang-orang muda yang galau. Kami bukan orang-orang muda yang tidak bisa bangkit. Tapi kami adalah anak-anak muda yang bangkit. Kami adalah anak-anak muda yang lebih daripada seorang pemenang. Kami akan melihat hari-hari kami menjadi hari-hari yang luar biasa. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Kami tidak gentar menghadapi hari esok. Kami berkata masa depan kami ada di tangan Tuhan. Masa depan kami sungguh ada. Tahun ini kami akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke SMA yang favorit. Kami berkata kami akan bisa melewati hari-hari kami di sekolah pertemanan dengan luar biasa. Karena ada Yesus dalam diri kami. Dan kami akan mulai berkata kepada kecemasan di dalam hidup kami. Stop. Engkau tidak punya hak mengganggu masa depanku. Stop. Kecemasan, engkau tidak bisa mengganggu jam-jam tidurku. Stop kecemasan, engkau tidak bisa mengganggu kesehatanku. Sebab aku memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Karalah babababababa. Karalah harabashi dididididababa. Karalah balabalabalabashi dididababa. Oh,
Adik-adikku, angkat kedua tanganmu. Shikaralaba shikaralaba. Dan kemudian engkau menggenggam tanganmu. Dan berkata, aku sudah mendapat masa depan. Buka tanganmu dan mulai berkata, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan berkata, aku sudah menggenggam masa depanku. Ayo angkat tangan kananmu, kedua tanganmu dan mulai bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menggenggam masa depanku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah memegang masa depanku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata masa depanku sungguh ada. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupanku. Aku sudah menggenggam masa depanku. Aku sudah memiliki masa depan yang penuh harapan. Dan aku berkata, aku akan memperjuangkan masa depanku. Dan aku berkata, tidak ada kata masuk dalam diriku. Aku akan terus memperjuangkan. Aku akan terus memperjuangkan. Aku akan terus memperjuangkan masa depanku. Aku berkata, aku adalah anak-anak muda yang lebih daripada seorang pemenang. Aku akan terus bergerak maju. Aku akan terus bergerak maju. Dan aku berkata kepada diriku, aku lebih daripada seorang pemenang. Aku lebih daripada seorang pemenang. Aku lebih daripada seorang pemenang. Aku bisa mengalahkan diriku sendiri. Aku bisa berkata kepada diriku sendiri, berhenti kepada kecemasan, berhenti kepada ketakutan, berhenti kepada segala sesuatu yang tidak dalam rencana dengan sangat Tuhan. Dan aku berkata, aku adalah orang-orang muda yang luar biasa. Aku sudah menggenggam masa depanku. Aku sudah menggenggam masa depanku. Jadi aku tidak akan pernah takut oleh apapun juga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebelum kami menyelesaikan ibadah kami, ralah syekitika dababa. Hamba mengangkat ke tangan hambamu dan berkata, la cici fotaha syekitaba. Mereka adalah biji matamu Tuhan. Ketika mereka ada di jalan, ketika mereka ada di sekolah, ketika mereka ada di dalam pertemanan, ketika mereka ada di dalam keluarga mereka, ketika mereka dalam kesendirian mereka, hamba-Mu berkata, Engkau hadir ya Tuhan. Engkau hadir secara pribadi. Engkau hadir melalui pertemanan anak-anak yang takut akan Engkau. Dan hamba-Mu secara khusus berdoa buat mereka yang mungkin hari ini dalam kondisi kurang sehat. Aku berkata, Allah sanggup memulihkan Engkau. Allah sanggup menyembuhkan Engkau. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga mereka, orang tua mereka yang mungkin hari-hari ini sedang berada dalam situasi yang sulit. Hamba-Mu berkata, berkat yang datangnya daripada-Mu memberkati, memulihkan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu percaya Engkau akan melepaskan hikmat, kepandaian, kecakapan di dalam sekolah, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang cerdas, pandai. Terima kasih ya Tuhan. Dan hamba percaya Engkau Allah terus menyertai mereka. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.